Sebanyak 7 orang artis Indonesia akan menjalankan ibadah haji tahun ini. Bahkan beberapa di antaranya sudah berangkat dan berada di tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Menariknya, momen keberangkatan haji tahun ini merupakan pengalaman pertama bagi sejumlah artis. Berikut ini daftar artis yang akan berangkat haji pada tahun 2024 bersama pasangan dan keluarga. Yang pertama, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya diberikan kesempatan untuk berangkat haji pada tahun ini. Tak hanya berdua, mereka juga turut membawa Ami Konita, Ibunda Raffi, dan Rita Amelia, Ibunda Nagita. Raffi juga diketahui sebagai jemaah haji furoda yang visanya diperoleh dari undangan pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, Shahnaz Sadiqah. Shahnaz juga akan berangkat haji bersama rombongan sang kakak Raffi Ahmad. Namun, adik bungsu Raffi ini jalani haji tanpa ditemani sang suami, yaitu JJ Kopinda. Yang ketiga, Tantri Kotak dan Ardanaf. Pasangan Tantri dan Arda mendapatkan kemudahan untuk pergi haji. Keinginan Tantri dan suaminya untuk menjalani ibadah haji semakin mantap setelah pulang dari umroh beberapa waktu yang lalu. Yang keempat, Ria Ricis. YouTuber Ria Ricis juga akan menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya pada tahun 2024 ini. Rencananya Ricis akan berangkat pada tanggal 12 Juni tahun 2024. Sejumlah persiapan juga telah dilakukan Ricis mulai dari ketahanan fisik dan mental. Yang kelima, Okky Setiana Dewi. Kakak Ricis juga, yaitu Okky Setiana Dewi, ikut berangkat haji pada tanggal 12 Juni 2024. Tak hanya Ricis, Okky juga mengajak adik satunya lagi, yaitu Cindy Putri, dalam perjalanan hajinya kali ini. Yang keenam, Ari Untung. Presenter Ari Untung sudah berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Hal itu terungkap usai sang istri, yaitu Fenita Ari, mengunggah tangkapan layar panggilan video dengan Ari. Dan yang ketujuh, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dan terakhir ada pasangan muda, yaitu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yang baru mengabarkan jika mereka akan menjalankan ibadah haji di tahun 2024 ini. Ini
ini merupakan pengalaman haji pertama Atta dan Aurel. Bahkan, Atta masih merasa belum siap karena terlalu muda. Kendati begitu, ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut.